Uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas merupakan suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi dari suatu instrumen yang dapat dipercaya kebenarannya sesuai kenyataan. Dihitung dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada tiap pertanyaan dengan skor total. Sugiono 2017. Jenis-jenis validitas. Konten validity, kejituan dari suatu instrumen ditinjau dari isinya. Meminta pendapat dalam suatu panel diskusi, konsultasi dengan ahli di bidangnya. Criterion related validity, menguji tingkat akurasi dari instrumen yang baru dikembangkan. Instrumen baru dikorelasi instrumen yang telah ada. Construct validity, menguji apakah suatu instrumen mengukur konstruk sesuai dengan yang diharapkan. Korelasi product moment atau person, korelasi point biserial. Uji korelasi, uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah pengukuran yang mengukur konsistensi dari item yang digunakan untuk mendefinisikan skala. Hal yang perlu disediakan antara lain, Ignaz 2014, ukuran sampel, jumlah item, koefisien reliabilitas. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal dan internal. Secara eksternal dapat dilakukan dengan tes retest, equivalent, dan tes gabungan. Secara internal dapat dilakukan dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik. Mencari total dari data mentah. Kedua, kemudian mencari R hitung dengan rumus. Langkah-langkah uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kelima, mencari nilai varians data, varians item, dan varians total. Yang keenam, menguji reliabilitas. Yang ketujuh, mencari reliabilitas dengan rumus menguji alpha Cronbach. R11 sama dengan reliabilitas instrumen atau koefisien alpha Cronbach. N sama dengan banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. SI kuadrat sama dengan jumlah varian butir atau item. SD kuadrat sama dengan varian total. Jumlah varian butir, varian total, instrumen dapat dikatakan andal atau reliable bila memiliki koefisien reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan alpha Cronbach yang diperoleh dengan rumus R11 sama dengan n per n min 1 dikali 1 kurang sigma SI kuadrat per ST kuadrat. Rumus untuk mencari varian total dan varian item. ST kuadrat per sama dengan sigma XT kuadrat per N dikurang sigma XI kuadrat per N kuadrat. XI kuadrat sama dengan JKI per N dikurangi JKS per N kuadrat. Di mana JKI jumlah kuadrat seluruh skor item atau butir. JKS jumlah kuadrat subjek. Yang ke-8, menarik kesimpulan. Adapun contoh soalnya, seorang farmasis menyebarkan kuesioner tentang tingkat kepuasan pasien rawat jalan terhadap pemberian informasi obat di Rumah Sakit Sumber Sentosa Tumpang kepada 92 responden dengan taraf kesalahan 5%. Berikut kuesioner yang disebarkan. Ada 15 pertanyaan. Adapun keterangannya, tidak puas, kurang puas, puas, dan sangat puas. Ini adalah data atau hasil yang diperoleh dari kuesioner tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, di mana terdapat yaitu hasil dari kuesioner tersebut.
Nah, di sini ada menentukan total dari responden data mentah. Contoh soal uji validitas dan uji reliabilitas. Di sini terdapat 92 responden dan X2-nya dan Y-nya. Di sini kita hanya mengambil salah satu contoh dari responden-responden tersebut. Y sama dengan hasil dari penjumlahan responden dari jawaban responden-responden tersebut didapatkan di sini responden pertama terdapat jawaban sebanyak 41 jawaban dan begitu dengan seterusnya. X2 kuadrat didapatkan dari X2 dikuadratkan, yaitu 2 dikuadratkan sama dengan 4. Yang responden kedua, 3 dikuadratkan sama dengan 9 dan seterusnya. Dan Y kuadrat didapatkan dari 41 dikuadratkan, dan seterusnya. X2Y didapatkan dari hasil X2 sama dengan X2 dikali dengan Y. Di sini dicontohkan dengan responden pertama, yaitu X2-nya 2, nilainya 2, dan Y sama dengan 41, di mana 2 kali 41 didapatkan hasilnya 82 dan seterusnya. Dengan jumlah X2-nya 275, Y sama dengan 4.322 dan seterusnya. Di sini akan mencari rumus R hitung, yaitu RYXI sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, di mana di sini didapatkan hasil untuk responden pertama 0,55898, responden kedua 0,43025, untuk soal responden ketiga 0,49898 dan seterusnya. Mencari R hitung dengan rumus ini dicontohkan yaitu dengan responden pertama, yaitu dengan jumlah 275. Di sini teman-teman dapat melihat N sigma XY dikurang sigma X dikurang sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat dikuadratkan. Didapatkan hasilnya 0,55898. RXY untuk jawaban responden pertama yaitu 0,55898. Untuk mencari DK digunakan rumus N kurang 2 dan alfa 0,05. Dengan ketentuan, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item pertanyaan valid, dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item pertanyaan invalid atau tidak valid. Keputusan, yaitu keputusan valid tidak validnya suatu item pertanyaan dapat disusun pada tabel.
Di sini, item pertanyaan terdapat dari nomor 1 sampai pertanyaan nomor 15. Dengan R hitung 0,99898 didapatkan dari hasil mencari R hitung. Dan R tabel didapatkan 0,207 didapatkan dari nilai-nilai R produk momen dengan sigma 5 dengan alfa 5% atau 0,05 dan N-nya 90 didapatkan dari DF DK yaitu N kurang 2 di mana N-nya 92 responden dikurang 2 ya didapatkan hasil 90. Didapatkan taraf signifikannya 0,207 dimasukkan di R tabel ini dan keterangannya valid. Didapatkan data sebagai berikut. R tabel 5%, keterangan valid, valid, valid. Jumlah validnya yaitu 15 pertanyaan responden. Variannya 0,31856 dan seterusnya. Jumlah variannya 4,02078 didapatkan dari varian hasil dari varian ini dijumlahkan. Varian totalnya yaitu 13,6259. Bentuk mencari reliabilitas didapatkan dari R11 sama dengan N dibagi N kurang 1 sama dengan dikali 1 kurang sigma SI kuadrat dibagi ST kuadrat. Di sini didapatkan hasil dari reliabilitas yaitu 0,75527 di mana didapatkan dari rumus R11 sama dengan N dibagi N kurang 1 dikali 1 kurang sigma SI kuadrat dibagi ST kuadrat. Dan didapatkan hasilnya 0,75527. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf.